senyum cerah ceria itu kenapa? Seneng gak? Sudah tua ini. Sudah tua. Masih muda semangatnya. Masih muda semangatnya kita. Jadi senang itu. Kenapa? Kenapa? Ini tadi kepala saya gini. Oh, itu karikaturnya. Oh. Ini ya harus biasa ya, saja. Biasa toh. Loh. Ini kok pangling? Bakul. Biasanya pakai lurik gitu. Iya, ini tulangnya enggak bawa. Lah Mas Janto ya enggak bawa. Kan ini sudah jangan. Satu tahun enggak di. Oh iya, ya. Ganti. Iya. Nah, langsung saya mendatangkan penjahitnya loh. Iya. Oh, langsung toh. Iya, ora paham. Iya. Iya, ya. Buka dulu acaranya. Buka dulu. Kret gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa di mana Anda berada. Iya. Malam hari ini masih kurang satu ini. Ya. Bakung. Oh iya. Oh iya, Bakung. Bakung tadi anu piket-piket toh. Piket ya. Biasa. Tidak bisa hadir ini. Hmm. Beliau meskipun sepuh itu tapi loh, padat tadi. Oh iya, betul. Iya, luar biasa itu. Oh. Kegiatan majelisnya banyak. Betul, betul, betul. Kalau sudah ada Alek, iya. Mas Sunar, kemudian ada dirimu, ya, diriku, diriku dan dirinya. Dan ada di malam Sabtu, yeah. Kita ketemu di acara Wedangan. Yes. Ya, dan Wedangan malam hari ini ya. Telah hadir tamu kita. Siapakah beliau? Langsung saja kita kenalan sama beliau. Iya. Jangan kenalan, saya sudah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu dari Boyolali. Boyolali. Iya, iya. Bojolali, dek esok. Oh ya. Oh, dek ini. Tadi. Iya benar ya, Pak. Ya. Bahas tentang sejarah Boyolali. Ya. Nah, ini namanya siapa? Iya, iya taruh ya kenalan namanya. Ya. Terima kasih. Nggih, kepada saudara-saudaraku semuanya, pemirsa, pendengar. Untuk memperkenalkan diri, kami itu pendengar setia di MTA TV maupun di radio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya memperkenalkan bahwa nama saya dari orang tua. Aslinya Syekh Utomo. Syekh Utomo. Ya, mungkin Syekh Utomo itu orangnya yang perlu diwelasi. Utomo tentang kebaikan. Oh, iya. Mungkin tujuan orang tua saya seperti itu namanya biar diwelasi untuk kebaikan. Alhamdulillah. Ya. Dan Syekh Utomo ya. Tinggalnya apa? Itu 3 tahun saya ditinggal sama ayah. Oh. Jadi anak yatim. Oh umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Ya. Oh, punya yatim, adik ya. Satu. Ya. Tinggalnya di mana? Tinggal ya? Saya di Desa Teras, RT 03, RW 01, Teras Boyolali. Oh, nah nanti kalau ke Boyolali silahkan mampir ke tempat kami, mudah dicari. Tapi ya. Itu apakah bisa turun di situ? Turun di turunnya dimana, di maksud? Jalan Penjalinan kemudian masuk gang jalan kurang lebih 50 meter jalan sudah aja. Sampai di tempat kami sudah ada MMT-nya. Selamat datang di LPK Mandiri Teras. Pusat kursus menjahit dan bordir. Nah, satu-satunya di Boyolali LPK tertua ya di tempat kami itu LPK Mandiri dan rintisan kami sudah sejak tahun 93. Cukup tua untuk lembaga tua, kami. Alhamdulillah. Kalau pengajiannya jenengan ikut di cabang? Kalau mengaji saya di cabang Teras 2. Teras. Teras. Alhamdulillah di sana saya juga sebagai relawan. Kalau dulu selama saya menjadi relawan itu istilahnya disuruh ikut latihan-latihan bersama Satgas, kemudian yang terakhir kalinya saya disuruh untuk sebagai relawan TMMD yang sering ketemu dengan Bapak Ustadz Rujio yang koordinatornya untuk TMMD. Dan setahun sekali disuruh ngikromi di pusat. Banyak sekali aktivitasnya juga. Karena jatahnya satu tahun sekali. Nah, pengen mampir ke sana. Ingin kita ke sana. Iya, iya. Yo, sebaik Mas Fajar. Langsung mana kita ke sana. Teras ya.
Toras. Nah, itu rumah saya. Selamat datang. Nah, itu di jalan itu. Nah, itu di rumah kami. Nah, ini kegiatan kami seperti itu. Setiap harinya saya di rumah, itu rumah kami. Ini kelas anu teori ya? Ruang teori, ya. Nah, terdiri dari ruang teori. Tugas kami juga memberi motivasi agar peserta biar bangkit, bisa menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mandiri, yang mau kerja ke suatu garmen. Nah, itu instruktur kami yang cantik. Ini peserta. Oh, ini Ibu ini. Oh, instruktur yang cantik itu. Instrukturnya cantik. Cantik-cantik. Oh. Ini juga di rumah ini. Ini di lembaga kami. Ini ruang praktek. Itu hasil prakteknya itu, hasil praktek peserta yang baru. Oh, ada cowok juga. Ya. Siapapun bisa belajar, tidak pandang umur dan tidak pandang pendidikan. Tidak pandang bulu. SD pun bisa. Bisa mau belajar ya. Ya, yang mau belajar dipersilahkan datang ke LPK Mandiri. LPK-nya saya di rumah juga itu. Di rumah, semuanya di rumah. Samping rumah. Kalau di samping, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali, itu hasil karya-karya anak didik. Iya, peserta yang dibantu oleh instruktur karena masih baru, masih belajar. Berarti itu belajar di awal, dari awal mesin, ya. Mesin yang high speed-nya. High speed itu mesin besar, kalau mesin yang biasa namanya mesin genjot manual itu pakai kaki. Masih ada, Pak? Oh, genjot. Masih. Saya siapkan 10 mesin kaki dan 20 mesin high speed. Kalau mesin kaki, ya, digenjot dengan kaki lah itu. Iya, itu klasik sekali. Nah, itu kalau olahraga. Ya, itu hasil-hasil daripada kegiatan kami selama di apa ya istilahnya sebagai perlombaan mendapat hadiah seperti itu. Oh, jalan Solo ini ya berarti Boyolali ya, Mas. Iya, besar ya. Iya, dari Pengging masih ke barat sedikit. Yang kundang kan Penggingnya itu. Jadi Banci Pengging itu ke barat ya? Masih ke barat sekitar 1 kilo. 1 kilo dari dan belok kiri sudah nanti sudah terlihat di jalan. Sama pom bensin itu SPB itu. Masih, masih ke sana sedikit. Oh, ya, sekitar. Sering ke sana tuh. Oh, saya pom bensin pulang Pengging. Ya. Perempatan ataupun Bangjo jalinan celana gitu ya. Bangjo itu yang Dulu bekerja di sana ini. Pakan ternak. Iya dalam. Iya lah. Neng nanti kayak. Jangan gerit. Disebutkan. Tapi Neng kan ra cucuk toh, Mas? Cucuk gotong ini. Iya iya. Jadi ini sudah dirintis sejak tahun 93 tadi ya. Itu langsung komplit tadi jahit bordir langsung ya? Belum. Ceritanya seperti apa, Pak? Iya. Awal-awal jenengan kami itu punya masih ilmu menjahit itu gimana? Ilmu menjahit kami itu belajar dari berbagai lembaga yang ada di Keranggan maupun yang ada di suatu pemerintah, termasuk dengan teman-teman kami baik yang ada di Terayu maupun di Sawit. Dan Allahumma firlahu warhamu, guru-guru ya sudah meninggal semua. Yang baik dulu yang di Keranggan dulu mengajar saya, baik di Balai Latihan Kerja maupun yang ada di lembaga swasta tadi. Tapi ilmunya masih tetap hidup sampai hari ini. Ilmunya masih saya pegang dan ditularkan ya. Ya semoga saja yang berminat nanti juga bisa istilahnya meresap ilmu kami. Tujuan kami tiada lain adalah untuk mengurangi pengangguran. Mencetak SDM-SDM yang usia produktif. Usia produktif itu di antara 18 sampai 30. Itu nanti kita bisa menyalurkan ke suatu perusahaan bagi yang mau ke garmen. Bisa disalurkan? Iya, langsung kita salurkan yang usia produktif ke garmen. Berarti selama ini juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan garmen? Alhamdulillah dipercaya perusahaan-perusahaan yang ada di Boyolali maupun di Surakarta. Lebih dari 7 perusahaan yang mempercayai kami dan meminta tenaga pelatihan dari kami. Karena setiap mau di training itu perusahaan mengutus supervisornya untuk datang ke tempat lembaga kami. Apa yang akan diujikan nanti dibawakan dari sana. Praktek-prakteknya nanti dari sana. Dengan catatan peserta tidak tangan basah.
Maksudnya gimana basah itu? Tisu dulu. Iya, enggak, bukan begitu. Tangan basah itu sering berkeringat gitu. Oh. Kalau sering berkeringat, kalau menjahit, otomatis akan istilahnya netes. Netes ke kain kan otomatis nanti mengotori kain. Oh, lagi kalau kainnya putih gitu. Kau kering ini tanganku. Boleh masuk. Boleh masuk yang kering. Kering lah. Mas Nato basah. Oh, Mas Nato. Kering. Oh, kering. Ini berarti semula ilmu itu memang Pak Utomo miliki sendiri ya, karena bisa dulu ya. Terus kemudian mulai ada inisiatif untuk menularkan ilmu dengan adanya LPK Mandiri ini. Kenapa tidak ini saya didik terus saya membuat garment misalnya gitu? Sebenarnya kami itu hanya bercita-cita sederhana. Yang penting uripi nyambut gawe gitu. Cita-cita kami hanya itu. Wong nyambut gawe lantaran sejahtera niki nyambut gawe. Ternyata setelah saya evaluasi dan kita melihat di lingkungan kami belum ada lembaga yang seperti itu, saya mencetak lapangan kerja, membuka pelatihan menjahit dan moto kami mencetak insan berkarya. Tahun berapa Pak mendirikan lembaganya? Tahun 93. Berarti sebelum 93 jenengan sudah berkecimpung. Iya, sebelum 93 saya belajar dan belajar terus bersama rekan maupun dengan lembaga yang lain. Iya. Terus kemudian itu sudah 93. Dan sekarang dan waktu itu alat yang dimiliki mesin saya itu ada berapa awal-awal? Sangat prihatin sekali pada saat itu. Baru punya mesin jahit satu, yang satu pinjam tetangga. Itu pada waktu tahun 93 itu? Tahun 93 itu. Dan masih di teras rumah. Wah, emang rumahnya di teras? Iya. Teras? Teras? Di teras? Di teras. Itulah kegiatan kami. Wah, Masya Allah, memang kalau orang usaha itu kalau saat merintis, Masya Allah, kita harus sabar betul. Kuncinya harus sabar dan tekun dulu. Tapi sekarang berapa mesin Pak? Ya Alhamdulillah, Insya Allah kalau untuk pelatihan cukup memadai lah. Kalau jumlahnya nanti saya kalau mengatakan dikira saya riak. Karena dulu kan mesin kami itu masih genjot saja, betul, dua pinjaman yang satu. Kemudian saya berinisiatif dan punya impian, pengen di mesin jahit 10, bicara nih. Saya ke teman-teman itu, dulu juga ekonomi lemah dari diri saya. Kemudian saya pinjaman, kemudian kita belikan. Bagaimana caranya beli satu, Alhamdulillah. Untuk genjot Pak, belum mesin high speed. High speed kan sekarang. Baru ada mesin garment lah sekarang itu. Kalau dulu masih genjot dengan kaki itu punya mesin jahit itu seperti anu saya wis kaya wong sugih cara dene. Tahun 93 loh ya yang kita katakan. Punya 10 kita jejer-jejer gitu. Wah, dari jalan itu sudah kelihatan. Karena tempat kami itu sering untuk lewat anak sekolah. Lewat jalan umum itu di depan kami kan jalan, otomatis orang melihat itu sambil promosi. Apalagi melihat siswanya masih muda-muda, menghadap ke timur, jalannya ya, kelihatan dari jalan dan ya, belum dipagari rumah itu. Masih tanah. Itu bisa menjadi daya tarik juga ya. Ya, daya tarik, wah aku minat di sekolah di sini atau kursus di sini begitu. Saya dulu sering, maaf ya kalau bertamu, kan di lingkungan kami itu kan sering nanggap keroncong atau campur sari. Kemudian saya membuat ore-orean, minta lagu. Minta lagu. Request lagu kita tulisi. Dari LPK Mandiri minta lagu ini kita tujukan kepada Bapak Kepala Desa. Kan otomatis promosi secara tidak langsung. Orang yang datang semua mendengar kalau seperti itu. Wah, LPK Mandiri ini setiap wangi, setiap ada mantu kita beritakan. Setiap ada orang mantu, saya tetap nulis. YCP ada berapa lembaran? Tidak, hanya rokok saja. Kita berokok MC-nya. Pada waktu itu pada saat itu, walaupun Nun Sewu, dulu kan belum ada aturan merokok di
istilahnya. Apakah waktu itu juga Bapak termasuk merokok juga? Bukan, kalau masih muda Mas. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah tidak sama sekali. Bahkan saya kalau berdekatan dengan orang merokok itu sensitif sekali. Betul-betul. Pusing malah mual. Sampai sekarang. Berarti itu awal dimana jenang mendirikan sekaligus mempromosikan. Iya, betul. Promosinya lewat seperti itu ya? Iya, seperti itu awal-awalnya. Kok gak kepikiran ya kita? Iya. Yang kedua kalinya saya kan sering sewan silaturahmi ke intansi-intansi. Apa yang ditawarkan ke instansi? Instansi silaturahmi ada peluang apa untuk kita gitu loh. Ternyata di intansi itu ada yang namanya pelatihan TKMT, Pak. Apa itu? Tenaga Kerja Mandiri Terdidik. Alhamdulillah diseleksi sesuai dengan usaha kami, saya diizinkan oleh pemerintah ikut pelatihan selama 2 minggu di Semarang. Dilatih, dididik biar menjadi manajemen yang baik. Pengelolaan lembaga biar bisa berkembang. Itu untuk perizinannya sendiri gimana Pak awalnya gitu? Ya. Untuk perizinan kami awal-awalnya dari Departemen Tenaga Kerja dulu. Depnaker ya. Depnaker. Nah, namanya ya. Dulu Depnaker. Pertama. Nah, sekarang sudah berganti lagi. Menjadi. Bukan. Apa? Bukan Depnaker sekarang. Ya, dulu setelah itu diganti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dis. Sekarang ganti lagi namanya Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja. Sudah wes namanya aku semanut intine wes izin gitu aja. Peserta tidak bertanya yang tidak itu. Nanti ganti lagi Pak itu. Orang juga sudah tahu sejarahnya. Yeah. Dan alhamdulillah lembaga kami pada tahun 2006 itu dirawat oleh Bupati Boyolali. Siapa? Pada waktu itu almarhum Bapak Dr. Andes. Lupa. Siapa ya Pak? Almarhum sudah saya juga ya. Ikut takziah kok lah. Lupa. Nanti datang ke sana untuk Pak Sri Mulyanto ya. Sri Mulyanto. Ya Haji Sri Mulyanto ya. Untuk meresmikan atau apa? Memberi anu motivasi serta memberi dana suntikan untuk melatih Gakin. Keluarga miskin. Ya. Keluarga miskin Seboyolali dikumpulkan yang mau bekerja di perusahaan silahkan untuk belajar di LPK Mandiri. Ya alhamdulillah pada saat itu pas gempa, Pak. Gempa. Pembukaannya pas gempa, gempa Jogja Klaten itu loh, termasuk Boyolali kena imbasnya juga. 2010 berarti? 2010-an ya? 2006. Oh 2006 nih. Ya 2006. 2010. Ya. 2006, awal itu sih. Iya, sekolah di kampus. Masih. Iya, sekitar itu. Kemudian, alhamdulillah saya dipercaya oleh Bapak Bupati untuk melatih dan diwajibkan bisa menyalurkan tenaga kerja. Malah tuntutannya seperti itu. Iya, ya. Pokoknya kalau bisa menyalurkan berapapun yang kamu minta, kita beri gitu. Iya. Namanya. Jadi itu juga bagian dari visi misi pemerintah mengentaskan kemiskinan. Betul kan? Ya. Menghilangkan pengangguran. Iya, mengurangi pengangguran. Mengurangi. Untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa dari LPK Mandiri itu sendiri hanya sekitar Boyolali atau justru mulai merambah ke wilayah lain-lain? Suraya misalkan itu. Boleh dari mana saja yang penting usia produktif. Kalau perusahaan permintaan itu usia produktif. Tidak pandang dari Boyolali. Usia produktif itu berapa tahun? Dari umur 18 tahun hingga 30 tahun. Tapi yang 30 tahun itu riskan, Pak. Karena apa? Dilihat kondisi fisiknya. Dilihat face-nya, kalau sudah kondisinya kurang mampu ya otomatis perusahaan juga. Kalau face-face seperti ini Mas Bro diterima. Itu lebih dari 30. Iya, boleh diterima. Tapi kalau wajahnya kan masih baby face. Baby face. Kayak 18. Jangan tidur. Tidur itu kejahit loh. Kemudian perusahaan garment itu berarti apa yang dibutuhkan misalnya tenaga potong, kemudian menyetrika dan sebagainya, itu juga diajari di LPK Mandiri? Di LPK Mandiri itu mengajarkan tentang pelatihan garment judulnya ya. Oh berarti lengkap kalau begitu? Ya garment itu nanti kan kalau kita mau ada menguji beberapa ataupun melatih dia itu kan kita memanggil dari
personalianya yang dibutuhkan seperti apa dari perusahaan itu. Iya, dari perusahaan. Pak jenengan butuhkan apa? Keahlian yang apa? Supaya ini karyawan jenengan ki iso nyambut ke di situ, ilmu apa yang perlu saya berikan gitu. Ya, itu dari perusahaan. Iya. Berarti tidak mesti hanya jahit kalau begitu. Kalau dari tempat kami sertifikatnya harus menjahit. Nanti kalau sudah dari perusahaan, tinggal yang mengolah perusahaan. Ditempatkan di mana? Ditempatkan. Yang pokok berarti menjahit. Iya, menjahit dulu bisa. Kalau sudah bisa, nanti perusahaan akan mengolah. Oh, ini cocoknya bagian resik-resik. Bagian motong ini benang-benang. Ini bagian motong, ini bagian jahit. Ini kalau dikejar, oh ini wong roso, nyurungi wae gitu. Misalkan kan ada ya. Dorongi kain ke roso nih. Nyurungi ramu dengan. Ya maksudnya sih disurungi apa gitu kan. Kain. Nah, kain. Kain-kain yang dijatuhkan banyak kalau perusahaan. Beda tumpuannya kan. Ya. Terus dikirim terus kan. Garmen itu kan seperti itu. Untuk pelat, monggo. Wis ora sarbutan ngono. Untuk pelatihan peserta sendiri Pak dibatasi sampai bisa atau di jangka waktu berapa pertemuan gitu? Teknisnya, teknisnya gimana Pak itu? Ya kalau lembaga kami kan ada dua, yang satu garmen, yang satu adalah tata busana. Kayak penjurusan gitu ya? Iya, kalau tata busana itu otomatis orangnya sudah berpikir untuk mencetak lapangan kerja sendiri. Tata busana. Iya, dilatih sampai bisa mandiri. Bahkan kalau sudah buka di rumah ada kesulitan, dipersilakan untuk masuk. Tidak apa-apa, kita layani dengan baik. Tapi kalau garmen kita batasi tinggal keperluan peserta ataupun istilahnya kecerdasan peserta. Karena dengan mesin besar, itu kalau tidak cerdas ya ragu-ragu. Medet saja takut. Rut itu kaget. Biasanya seperti itu kalau belum cerdas. Tapi kalau sudah cerdas ya seret, seret, seret gitu jalannya. Karena dengan mesin high speed tadi ya. Itu kecepatan tinggi artinya high speed. Kalau kalau peserta Pak, pesertanya itu ada pembatasan nggak? Satu kelas berapa gitu? Kalau peserta tinggal, kalau dari anjuran pemerintah itu dulu hanya 16 orang. Itu satu angkatan. Satu angkatan. Rombelnya, rombel. Ya. Berarti ini rombongan ya? Iya, satu namanya? Kelompok. Itu. Satu kelompok ya? Berarti masuknya bareng? Iya, masuknya bareng, dibuka dulu, pelatihan disaksikan oleh pemerintah, dinas pendidikan dulu, Medanka kalau dulu itu ya. Terus kemudian dilatih sampai bisa, kemudian kita salurkan sampai bisa menyalurkan. Selama apa ada juga yang privat Pak? Ada. Peserta privat itu dari berbagai macam latar belakang. Latar belakang. Apa saja rata-rata? Ada yang dokter. Dokter. Ada yang betul ingin bisa jahit gitu. Bisa menjahit walaupun sudah dokter itu. Ada yang ingin belajar. Ya, dokter kan jahit pas kecelakaan. Karena apa dia mungkin di rumahnya agak ya mesti ganti pandangan mungkin betul, bisa. Betul. Ya. Kadang ngelangut juga loh. Kan patut banget nek omah kuwi enek mesin jahit. Kalau jahitin yang dijahit itu kain memang beda. Biasanya mungkin beliau jahitnya kulit. Ya kan. Diobras saya kulitnya. Ada dokter, sebetul. Ada guru. Ada guru. Terutama guru-guru SD yang punya waktu itu masuk. Gua saben. Sebelum menjadi PPK itu ya, PP3, PPPK toh? Ya, P3K tuh. Ya, lagi. Itu belajarnya semangat sekali. Maaf kalau yang tata busana itu rata-rata sudah punya pekerjaan inti. Punya pekerjaan inti dan ingin mencari kesibukan yang lain hanya itu. Bisa buat baju istilahnya ya, jahit baju. Pengen jahit dhewe gen ringanke ndek anak sekolah gen rasa dadak-dadak iki. Dan yang celana dedel. Bisa benake ngono. Disambati anake. Kadang-kadang malah bisa jadi hiburan kok. Iya, memang jadi hiburan. Iya, betul betul. Dan menjahit itu pekerjaan yang enak. Tidak kepanasan, maaf lo ya. Ora kodanan, bisa sambil mendengarkan radio, betul. Sambil ngomong putrane, ngomong putu, iya, ngelembur malam bisa melayani siapa saja. Wayah-wayah. Pokoknya kalau jadi rumah tuh enak. Saya soalnya juga pernah sih ya, karena bisa jahit.
Bisa. Simbah saya itu penjahit. Ibu saya bordir pinter, penjahit pinter. Gitu. Jadi saya benangi celana dedel itu bisa. Orang kalau pertama kali jahit dan pakai engkol yang tidak itu bisa maju mundur kalau nggak bisa. Nanti rono gitu. Tapi ya paling enak pakai dinamo itu putarannya pasti. Iya, kelihatannya pas. Bener, anak mundur. Bayangin jahit ini kan tangannya yang ini. Oh enggak. Maju mundur, maju mundur. Jadi ada nama spool, terus ini skoci, skoci dan sebagainya. Skoci tidak hanya apa perahu, skoci mesin jahit. Jahit itu terus nggak ngerti sih deboknya ini apa jadinya? Apa? Nggak benang sih bagian jeru. Skoci itu. Skoci, skoci itu bayang. Ya skoci. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan. Oh iya. Sudah ikut berpengalaman dalam bidang mesin IT juga ada. Operasi IT, mesin glock. IT mesin ini IT membuat kancing baju, lubang kancing baju. Nah ini IT. IT lah. Itu nggak bisa diganti namanya. Oh sebenarnya banyak apa soang gitu mungkin. Banyak soang lah ya. Oh bebek. Mesin IT. Mungkin nek Raisa ya orang ya. Oh ini ada alatnya pasti itu bisa lebih panjang ada lebih bisa diatur ya. Bisa diatur itu. Sesuai dengan kebutuhan besarnya kancing baju. Bahasa Jawane yo benik ngono. Iya, benik. Dadi sak gedene benik iso. Ya, tergantung. Kalau yang lulusan, Pak, lulusan dari sana jenengan punya data kemudian juga bisa melihat bagaimana saat ini dari hasil jenengan memberikan kursus itu mereka juga sudah bekerja. Oh iya, tentang lembaga kami berhubung sudah cukup tua, kurang lebih 29 tahun itu sudah meluluskan 3.500 peserta. Sejak awal. Iya, sejak awal. Dari awal sampai saat ini. Dari awal sampai saat ini. 3.500 peserta. Itu yang alumni dari kami. Bahkan kami per tahun berapa ya? Ya rata-rata saja itu berarti. Ya kurang lebihnya ya kita evaluasi kita bagi ya tahun itu udah pasti lah. Silakan hitung sendiri kalau gitu. Ya. Tapi yang jelas rata-rata perusahaan yang sudah bekerja sama dengan LPK sendiri merasa puas. Iya, insya Allah bisa melayani dengan baik akhirnya sampai sekarang masih bertahan. Ya. Dengan suatu perusahaan itu. Kalau yang jahit sendiri di rumah membuka terima jahitan itu juga ada, Pak. Ada. Memantau itu. Ada. Ya. Bahkan teman saya yang sering nafar ketemu kalau kita ngomong-ngomong, istrinya dimasukkan ke tempat kami. Nanti kalau jenengan ke Ngaru-Aru namanya Mas Rohmat. Itu istrinya itu belajar menjahit sekarang menjadi penjahit. Bahkan kemarin ketemu hari Sabtu kemarin sama istri saya ngomong-ngomong ternyata menjahit juga punya hasil yang cukup memuaskan. Cukup memuaskan. Iya, kalau sudah ini kan bisa, berarti kan bisa motong gitu kan. Sudah bagus dan itu perorangan orang yang menjahitkan ya itu biasanya sudah apa ya, imbalannya mahal juga ya, Pak. Betul, sekarang tenaga jahit juga cukup besar nilainya. Dan kepercayaan cocok. Iya, kalau sudah cocok itu biasanya ya jahitnya ke sana, mau buat baju ke sana. Betul sekali. Tapi Pak, ini kan tidak diajarkan ya, Pak ya, cuman di LPK Mandiri. Apa? Itu ketika sudah menjadi penjahit profesional, itu ketika besok tadi ini kapan? Itu rata-rata itu. Janji penjahit. Nah ini gimana? Kan mengapa seperti itu, Pak? Itu tinggal individunya. Jawaban yang sulit. Tidak bisa menjelaskan secara tuntas karena tergantung individunya tadi. Walaupun konsekuensi kenyataannya memang seperti itu, kita tidak menutupi karena ya kalau janji itu tentang penjahit itu biasanya ya kesibukannya kalau di rumah loh ya, kesibukannya terkadang terganggu dengan lingkungan. Misalkan rewang, misalkan layak, takjiah, dan lain sebagainya. Kalau ngaji bisa diatur. Kalau tempat kami setiap hari Sabtu ngaji jam dasar sampai jam 5 bisa.
Tapi kalau yang ya. Menjahit itu kan kalau terganggu waktunya keluar kan betul. Otomatis tidak mengerjakan ya. Apalagi tidak sama antriannya itu, banyak itu kan yang bersangkutan sendiri ya Pak ya ketika nanti pas badannya sakit apa anu tak bisa anaknya banyak otomatis apa nah, kan. Tapi sebenarnya kalau menjahit itu kan misalkan baju satu. Sebenarnya sehari itu bisa jadi. Insya Allah bisa, bisa kalau sudah lancar. Kalau sudah lancar. Ada yang one day service juga ada ya Pak ya. One day service kok pendaftaran. Iya iya. Kalau laundry Pak ya. Hari itu di. Bisa ya. Langsung potong. Insya Allah kalau yang sudah istilahnya betul-betul menekuni pekerjaan itu ya bisa. Karena bisa dilihat dan. Kadang-kadang langganan. Iki sesuar tangguh. Ya, dengan catatan punya alat yang lengkap loh ya. Dengan catatan peralatannya lengkap. Pasti. Punya mesin IT, mesin obras, mesin jahit kan otomatis. Iya, otomatis. Dan itu pasti harganya lebih berani daripada yang lebih mahal kan cepat. Satu kelas berapa Pak jenengan menerimanya kalau waktu teori gitu? Satu kelas muat berapa itu di tempat ini? Kemampuan kami 30 peserta per angkatan. Per angkatan 30 peserta. Karena sudah dibatasi oleh pemerintah setiap angkatan itu dimaksimalkan 30. Itu setiap hari masuk selama pelatihan yang kolektif tadi, kelompok tadi. Berapa bulan? Berapa bulan? 40 hari hari efektif. Oh, 40 hari. Itu istilahnya sudah lulus gitu. Sudah selesai sampai penempatan. Ya, sertifikatnya ada juga. Sertifikatnya kan bertahap. Dulu pertama sertifikat lokal dulu yang mengeluarkan dari lembaga kami. Yang kedua sertifikat kompetensi yang menguji nanti dari lembaga yang diizinkan oleh TUK. Apa itu TUK? Yang boleh menguji itu kompetensi dari dinas. Dari dinas, dinas ya. Tiga dinas itu nanti yang berarti menguji. Nanti akan keluar sertifikat lokal kompetensi. Kompetensi ya dan gitu. Sertifikat kompeten. Iya. Dan itu sebenarnya kayak spesialis tidak gitu. Itu di permasalahkan oleh perusahaan yang perusahaan menerima, tidak ya. Tidak jadi yang penting kan prakteknya. Iya, hasilnya. Punya banyak sertifikat kalau prakteknya bluk ya. Ya, seperti itulah saja sebenarnya. Yang dibutuhkan perusahaan itu skillnya, bukan kertasnya. Tapi kertas juga penting. Untuk ya, sebagai formalitas ya. Syarat formalitas yang tetap. Dan rata-rata orang yang 40 hari itu biasa, mahir, atau cukupan gitu. Yang jelas selama 40 hari efektif itu yang kita cari peserta yang produktif ataupun peserta yang masih muda, umur 18 hingga 25 tadi, usia produktif. Jadi nanti setelah pelatihan dan rata-rata peserta seperti itu fisiknya mampu-mampu dan masih mudah diatur dan belum punya gambaran yang lain, insya Allah itu lancar semua. Sampai sekarang ternyata juga lancar sampai penempatan kerja. Cepat bisanya begitu ya. Dapat menerimanya lancar dan bisa kebersamanya boleh. Bersama latihan tuh yang namanya latihan kalau sudah seperti itu kan tidak boleh istilahnya terlambat satu hari pun. Kalau terlambat satu hari kan harus belajar sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi kalau yang rombongan itu tadi. Iya. Berarti beda sama yang privat. Privat lain. Privat tuh kita beri kesempatan dia misalkan hari ini pagi masuk kok dilalah dibel sama suaminya disuruh pulang tidak takjiah enggak masalah karena dia privat. Tapi dia biayanya kan berbeda. Berbeda kan? Sangat jauh. Sangat jauh sekali. Iya. Lalu biaya otomatis berbeda. Servisnya juga dan pelayanannya. Sampai mampunya itu juga waktunya dibebaskan dan sangat luas. Ya, ya. Berarti penyiar itu bisa jadi penyiar bisa. Boleh belajar. Boleh belajar. Ayo belajar. Kan patut banget kue style seperti ini.
Jadi itu kan jahit. Meteran. Meteran. Iya, iya di kalungan. Oh, yang kalungan. Kira sing digeret ngono kae. Tukang. Guntinge iku anu sing besi wedi mantep. Ada juga yang guntingnya anu cuman seperti gini terus nanti skrik gitu. Kalau sudah di mesin jahitnya itu. Tapi saya buka dulu. Buka. Iya. Bisa di mana-mana Anda berada malam hari ini. Terbuka bagi Anda yang ingin kursus jahit di LPK Mandiri Boyolali. Ya. Tanya-tanya. Langsung saja ke beliau, Pak Seh Utomo. Oh, iya. Pak Seh Utomo. Iya. Pak Seh Utomo. Utomo, Pak? Iya. Seh Utomo. Utomo kalau di... Kalau di ijazah kami sih Utomo. Tapi awal mulanya saya itu umur... tahun 73 itu saya diberi sertifikat sama kakek saya atas nama saya itu namanya Seh Utomo. Jadi sebenarnya orang tua kami itu memberi namanya Seh Utomo. Utomo berhubung sekolah saya juga di SD tidak mudeng ditulis Seh Utomo tidak masalah. Iya. Yeah. Tapi itu sebenarnya kalau menggunakan tulisan Jawa Utomo atau Utomo bacanya sama-sama benar. Hono Soroko. Kalau ho itu ya Utomo. Tapi ho itu juga bisa jadi Utomo kali ini. Tulisan Jawa. Tulisan Jawanya. Kan artinya juga sama. Ya. Hanya saja beliau tidak menggunakan mandala putra. Enggak kasus. Jadi Tomi. Utomo. Repot ini. Iya, iya. Pak Se. Pak Se. Lagi-lagi ya. Pak, ini penjaringan tadi ada juga bordir ya? Iya. Apakah Bapak juga yang mengawali untuk merintis pekerjaan itu saya. Sejak awalnya itu dari tahun 85 saya kan sudah belajar dari SMA itu. SMA kami pun juga biayanya murah karena SMA kami kan SMA Muslim, SMA Muhammadiyah. Itu diberi keringanan 2 diberi keringanan 50% untuk biaya SPP dulu itu namanya. SPP dulu kan hanya 5.000 disuruh bayar 2,5. 2,5 itu saat itu kami tahun kosong. Murah lulus banget, tahun 87. Sekarang mahal-mahal mah. Sekarang. Kalau mulai sambat itu. Tapi ya memang dunia penjahit ini ada yang putri itu ya pas jadi penjahit, putra ya pas juga itu jadi penjahit. Nah kalau dulu ketika Bapak mengawali itu antara Bapak menikah tahun berapa? Tahun 90. Oh berarti 3 tahun berikutnya. Yeah. Tahun 90. Habis mendirikan. Belum mendirikan. 93 90. Berarti Ibu juga ikut berkecimpung, berpartisipasi. Ibu dulu wiyata bakti di SD pada tahun itu kan nun saya sulit untuk menjadi pegawai. Kemudian ikut dengan saya ya walaupun dalam keadaan sangat-sangat sederhana. Kemudian menekuni itu bersama-sama. Tapi berarti ya, sama-sama penjahitnya kalau begitu. Awalnya saya, kemudian ibu yang merintis juga ikut partisipasi karena kami sering keluar. Keluarnya dulu saya itu sejak tahun 99 itu dikontrak oleh Dinas Sosial. Apa? Dinas Sosial namanya Loka Bina Karya. Sampai tahun 2011 yaitu yang melatih difabel itu. Difabel se-Kabupaten Boyolali. Sejak tahun 1999 hingga 2011. Jadi saya punya datanya teman-teman, sampai sekarang saya menjadi relawan difabel Boyolali. Setiap HDI, Hari Difabel Indonesia, insya Allah setiap Desember saya itu diundang se-Solo Raya. Ada yang di Klaten, ada di Surgoharjo, ada di Solo. Itu kemarin tidak ada kaitannya dengan jahit sebenarnya ya? Dulunya saya kan melatih. Ya melatih jahit melatih juga. Jahit difabel, untuk difabel. Difabel ya. Namanya ya ada kaitannya. LBK. Bukan BLK tapi LBK. Dibalik saja. Iya, kalau LBK itu Dinas Sosial, kalau BLK Dinas Tenaga Kerja. Dulu Depnaker sama Departemen Tenaga Depnaker dan Dinas Departemen Sosial, Densos ya, Depsos dulu. Depsos. Sekarang sudah berdiri sendiri. Dinas Sosial sendiri, sekarang Dinas Tenaga Kerja dengan kooperasi. Kooperasi sosialnya sendiri. Untuk Boyolali loh ya. Untuk Boyolali sepengetahuan saya dengan Boyolali.
Iya, kalau di kabupaten lain mungkin dengan nama yang lain. Iya, lain nama. Penggabungannya lain-lain. Oh, berarti jenengan kerjasama ini memang ada dari kerjasama dengan dinas. Iya. Bagus, kemudian juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan itu tempat untuk menyalurkan tenaga, tapi kalau dinas itu mencari sumber dana, mencetak lapangan kerja tadi dengan mencetak SDM. Betul. Iya. Ya kan ya ada anggarannya juga kan? Iya. Mesti kayak kesempatan saya kan nomor gedangnya. Mau kok Mas Anto? Ada anggarannya yang setiap kali angkatan, itu apakah selalu penuh 30 terus penuh 30 atau sesekali mungkin hanya 5 gitu? Oh, kalau tinggal programnya, kalau program pemerintah sudah diatur. Oh gitu. Sejumlah kalau Depnaker dulu, Depnaker itu sejumlah 16. Tapi kalau dinas pendidikan itu sejumlah maksimal 30 per angkatan. Tinggal dinasnya. Itu harus. Tapi kalau yang swadaya peserta yang mandiri tadi bebas. Masuknya pun bebas, habis marit juga boleh. Oh, gitu. Itu yang anu lho ya, yang privat pribadi. Oh, privat. Itu sesuai kesepakatan. Misal pagi bengkel. Kerja bengkel, siang sorenya punya waktu untuk belajar. Ya, seperti Bu Dokter, Bu Guru mah. Dokter, guru. Besok mulang. Iya. Sore jahit. Kalau pribadi, Pak, berapakah biaya untuk bisa belajar di sana? Jadi enak saya. Biasanya kan jadi enggak enak. Jadi enak. Apakah saya mengungkapkan di sini? Ungkapkan, Pak. Ungkapkan, Pak. Saya kan juga termasuk minat gitu. Enggak apa-apa, Pak. Sampaikan saja. Ini kan juga bagian dari informasi untuk bisa diketahui. Yang garment itu kalau satu kali pertemuan hanya 25.000, Pak. Satu kali pertemuan. Itu untuk berapa jam? Tadi ya? Dua jam. Dua jam efektif ya. Ya. Oh, iya. Pokoknya kalau satu kali satu hari masuk dua jam itu hanya 25.000. Kalau sudah bisa otomatis kerja ke suatu perusahaan. Tapi ini yang bisa, garment ya? Yang garment. Ya. Garment itu apa? Ada spesialisasi atau atau semua apa semua harus dikuasai? Hanya alatnya. Kalau garment itu alatnya harus high speed. Sejak awal sampai titik, high speed terus. Iya. Dia tidak mengawali belajar dengan engkol tadi. Karena di perusahaannya kan enggak ada yang engkol. Kalau engkol ya nanti mungkin Mas Janto mau buka permak mungkin kan. Iya. Oh, pinggir jalan kalau Pak. Yo, mungkin high speed. Ada yang engkol anak-anak. Aku sering menggunakan jasa itu. Iya, tapi enggak pakai itu biasanya enggak pakai dinamo, enggak pakai. Iya, pakai engkol. Ya, tak tunggoni kok. Iya, saya tahu. Motong celana yang kepanjangan. Iya, iya, iya. Tapi sekarang anu nggo ono sing wis modern, semi nggunake aki. Dadi aki pit motor. Dadi mung gare mudun ngono wis gare. Wah, lagi ngerti. Oh, saya belum tahu serakin itu. Serakit banyak itu. Di beberapa titik, misalnya jalur sana itu ada sini, ada sini, ada sini. Tutupan terpal. Pekerjaan itu selalu ada ya, Pak. Apakah itu ada lulusan dari EPK? Itu bagus juga loh ya. Iya, itu juga bagian bener. Dari membuka lapangan kerja. Saya merasakan manfaatnya. Iya, betul. Secara langsung murah lagi. Betul, ya. Motongnya cuma 10.000. 10.000 aja. Kalau separuh motongnya ya 5.000. Celana dipotong separuh tok. Terakhir udah ada yang dipanggil panggilan loh jahit itu ada datang misalnya ada ya itu tadi pakai sepeda motor itu ya berarti ada juga nah ini bagian dari yang mencerdaskan kehidupan berbangsa LPKK ini kalau saya kan hanya mencetak anu istilahnya SDM saja kalau sudah oh itu diserahkan keluar dari lembaga kan tinggal kreatif individunya mungkin setelah jahit belajar jahit itu tidak boleh jahit sama suaminya ada kok itu rata kok nyambut kayak gitu juga ada tapi ya ada yang suaminya harus sendiri keterampilan ditekuni juga ada macam-macam lah ya tapi juga ada yang punya sarana dan prasarana bar itu bubur di toke bae juga ada. Nah, itu saya. Saya. Alatnya masih. Sing jahit apa? Sing jahit engkol. Dinamo. Dinamo, sudah dinamo. Ning sing mesin lawas apa? Lawas. Tapi jangan lupa dioli lo ya. Kalau ndak dioli nanti sakit. Mesin lawas itu mesin sing ya RRT itu tau. Iya, saya belinya lawas. Ke almarhum Pak Haryono. Bukan. Pak
Jafar. Oh. Jafar. Oh iya, beliau servis. Jual juga. Jual. Iya, iya, gitu. Sudah itu kenal beliau. Sudah dulu mungkin sudah ketemu itu kan yang punya Pertamina itu ya? Oh, bukan. Orang anaknya itu. Bukan, bukan. Saya enggak ngerti ya. Saya ngerti. Saya pernah Jebres. Pertamina ya? Mana? Banjarsari. Banjarsari. Pokoknya orang kaya gitu loh intinya. Intinya anaknya orang kaya, Bu. Beliau yang biasanya ini penyembelihan hewan Janais. Oh, dah tahu ya. Oh, yang anu toh. Apa? Pacar toh, sing korban itu. Majelis kandang ya. Majelis kandang. Kalau duduk beliau di sebelah sini kalau ya, tengah ya. Ya. Itu ya karena saya memang keluarga saya itu keluarga pencahit, jadinya satu nasib. Satu perasaan kalau nggak disanding apa mesin jahit itu kok. Tapi kalau saya merasakan ya, saya pernah beberapa 2 atau 3 bulan lah sempat membelikan istri itu. Belinya di sini loh, Pasar Kabangan, bukan pojokan. Iya. Oh iya, almarhum. Ini sudah almarhum juga. Oh itu juga. Pak Aryono namanya itu yang pertama kali meminjami mesin jahit, saya hutang dengan dia itu dengan legend. Itu. Iya, pertama kali. Iya. Itu kalau melihat mesin lawas rumah kan. Ada mesin jahitnya itu beda. Beda ya, minta Pak. Untuk hiasan bisa. Iya, meskipun hanya cuma dilihat saja. Iya, iya sih. Omahku ya sih enak loh. Dia sih diklempetkan, dilempet, lebok ya, berlempet. Diberi vas. Bicara lain beda. Iya. Yang merah dengan kandang. Takon ngedel ora gelem ya. Jangan. Jangan kamu enggak. Mejanya masih anu, masih di situ. Enggak tahu yang namanya. Tadi mejanya meja antik ngono kuwi anu larang ya, Solo larang ya. Betul. Wis dolen 2040. Kasihan. Iya. Awe lah kowe jangan di. Baik, Mas. Sudah ada yang masuk, Mas. Eh? Mas Sunan, itu bukan dong? Oh itu, Sunan. Itu udah di bawah. Enggak, belum. Oh, belum. Ya. Sik. Iya. Terus kemudian ini Pak, kalau dulu masih ada sepatu pelipit ya? Iya ada. Itu masih sekarang masih. Wah iya, gas dengan itu mesin. Itu kan aneh jahit ternyata. Rombeng. Rembel loh? Iya. Ya, sekarang jadi misalnya, misalnya sapu tangan atau kacu itu ya. Kacu. Itu kan kacu. Masih bahasanya lamis ya, kacu. Iya bener kacu. Iya kacu kan. Roaming ikan itu namanya dikril. Ya, dikril atau roll zoom atau obras penuh. Iya. Waduh itu biasanya kalau kerudung Mas, kerudung tempat itu pinggirnya itu namanya obras penuh ya seperti itu. Roll zoom dikril. Ya, tapi yang dulu belum ada grill, namanya ada sepatu pelipit ya, itu sepatu ya. Pelipit sepatu ada, pelipit ada. Jadi begitu masuk, dia langsung gulung. Sudah gitu. Langsung lipet dewe gitu. Sudah. Itu sudah ditinggalkan ya, Pak ya? Iya. Atau masih sebenarnya sepatu pelipitnya? Masih itu. Oh, masih ya. Hanya aja kalau bordir sepatunya dilepas. Oh, kalau bordir sekarang kan langsung mesin bordir. Ya, tidak ada sepatunya kalau bordir. Nah, iya, langsung ya, langsung bordir pakai headspin gitu ya. Iya, ada. Pakai spangrin itu sudah jalan sendiri, tinggal bentuknya. Orang gantung ini yang cah nom-nom kayak gini itu. Ini memang cah jalan. Roaming, kita gak paham apa yang dibicarakan. TNI gulung-gulung bareng. Nah iya. Nah berarti pertanyaannya kita terkait dengan bagaimana pengelolaan. Jadi kan sampai hari ini masih bertahan 29 tahun. Iya lebih. Lebih bahkan. Itu apa sih Pak? Keunggulannya, resep-resepnya, atau jenengan tidak hanya cukup memberi ilmu, kemudian dikasih motivasi juga, ya nilai keislaman ditambahi di situ misalnya. Oh iya. Gimana itu? Iya jelas kalau setiap peserta itu, walaupun satu minggu satu kali, semampu kami juga memberi motivasi dan membina tentang akhlak. Saya itu yang saya hafal hanya satu Pak. Gimana? Doanya itu hanya robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu hanya itu saja kan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 gitu kan. Bukan Mas. Al-Baqarah 201 surat nomor 2. Surat nomor 2. Itu kan orang hidup itu kan punya cita-cita ingin berbahagia di dunia. Berbahagia di akhirat. Serta minta dijauhkan dari siksa neraka. Lah berbahagianya dunia itu kan harus memiliki ilmu, punya bekal
Bekal ilmu kita kalau hidup di dunia kan harus punya skill atau keterampilan. Bahkan keterampilan tidak hanya menjahit saja, silakan sesuai apapun dengan kehendak hatinya, sesuai dengan passion. Ada yang elektronya, ada dengan perbengkelannya, ada yang dengan mungkin tambal bannya dan lain sebagainya. Yang namanya keterampilan kan macam-macam. Tapi salah satu di tempat kami ya mampu kami baru seperti itu. Iya. Memberikan dengan ilmu ya, untuk keterampilan menjahit itu keterampilan sebagai menjahit. Bekal untuk mensejahterakan dalam kehidupan keluarga kalau bagi yang mau membuka usaha. Kita beri motivasi. Setelah punya ilmu keterampilan menjahit jangan tidur saja. Bahkan saya sering guyoni sama peserta. Gimana, Pak? Mbak, kowe yen sok ben sukses anggon menjahit, ya tak foto kok ngarep. Putus kok ngarep. Iya, dari depan. Ini ingin gue rasa sukses, gue tak butuh komburi. Hanya gojekan itu ya. Gojekan sama peserta seperti itu. Nanti silahkan nanti kalau sudah usai dari lembaga kami, silahkan memberi informasi kepada kami. Setiap bulannya kita adakan suatu pertemuan, Pak, alumni-alumni itu. Perangkatan ada. Nanti yang mengelola ibu, silaturahmi gitu. Masih tetap terjalin. Setiap bulannya, awal minggu, awal minggu pertama biasanya itu yang mengelola ibu sambil istilahnya ya silaturahmi tadi melihat teman-temannya, jadi paguyuban masih jalan. Wah, asik ya. Insyaallah seperti itu usaha kami dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan LPK kami. Kapan-kapan ke Boyolali, jangan sampai ke Boyolali dulu, turun di jalan perempatan jalinan Bang Jo, jalan kaki ngidul sithik. Tapi apakah boleh di situ turun, Pak? Kan di sana tuh teras. Iya. Yeah. Teras, jadi enggak boleh di enggak boleh stop di situ. Jangan dianggap serius, Pak. Guyonan. Jadi tangan dia sudah acara biasa ini nongkrong-nongkrong. Enggak paham. Enggak paham. Alhamdulillah saya itu juga seneng dihe kalau. Wah, ini suasananya seperti ini. Nah, ini kan kita di pinggir jalan, Pak. Iya. Itu kan dekat Bang Jo ke sana dikit ada 234 itu. Iya, ada. Di situ. Ada itu Bang Selamat namanya. Bang Selamat. Warga sana, Pak? Iya, warga itu warga Boyolali Kota. Boyolali 1 ya. Oh, Boyolali 1. Mas Untar ya. Kapal ya. Kapal pula. Ya kan mampir situ dia makannya. Itu teman-teman kita kalau ada keperluan ke situ. Itu Bang Ju itu mie ayam itu ya? Ayam, mie ayam juga ada. Tenan toh enak. Ada. Itu pusat perkotaan komplit. Maksudnya Gembolang itu loh Bang Ju. Bang Ju ngendi? Mie ayam. Ngendi nih Bang Ju? Pasar Molong no. Bang Ju almarhum. Bang Ju. Oh. Iya. Ya, terus ini Pak. Untuk apakah masih kesulitan pemula sebagai orang yang mau belajar menjahit itu rata-rata dia apa? Nol, maksudnya nol, dia sama sekali belum tahu. Dari nol yang tata busana, kalau disuruh genjot, maaf tempat kami itu sekarang kan sudah di keramik ya, kalau dulu belum. Itu bisa jalan sendiri mesinnya. Gejot malam leku. Jadi rodanya apa tuh? Mesinnya jalan, kursinya melu jalan gitu. Itu yang baru belajar awal yang belum bisa gejot sama sekali loh ya. Yang betul-betul dari nol. Jangan kan berputar ke sini. Yang berjalan itu malah mesin jahitnya. Karena melurah saya geser gitu saking rosane. Ya. Gone ya rada lunyu. Malah Kami. Jalan mesinnya. Di video lu cuma. Seharusnya kan yang berjalan rodanya saja, ya loh, membalik ke arah kita. Namun tuh yang berjalan malah mesin jahitnya, sama kursinya ditarik gitu. Itu namanya ya nama belajar ya seperti itu. Tapi rata-rata awal seperti itu semua. Yang belum pernah sama sekali. Yang nol tadi itu sama sekali. Kalau itu yang sudah lancar ya, klak sudah lancar. Tinggal memotongnya. Rata-rata orang itu kan. Kesulitannya pada saat awal memotong. Membuat pola, motong. Membuat pola. Nah itu sudah ada belaknya, Pak, kan tinggal ya mengikuti. Dibuat sesuai dengan ukuran. Ukurannya. Iya. Tapi teorinya kan ada. Teorinya tetap ada. Ya, diturai kan berapa gitu ya? Ya untuk maksimal lipetnya. Ya 2 cm maksimal untuk tambahan cetak. Nanti kan kalau masih belajar kan kepangan obras itu kan obras kan ada pisonya. Kalau terlalu. Mangan obras kekambat.
jadi kurangnya mas cepat nanti gua meretet. Kalau ngebras kan otomatis tajam. Ya. Itu kenapa ya, saya dulu itu pesan jas, baju gitu, pas dulu. Tapi kok sekarang melengkeret itu jasnya, kenapa ya? Karena sudah tua. Umur jasnya kan mengkeret sendiri, orangnya semakin gemuk. Iya, nah itu lepak, intinya itu lepak. Intinya itu. Semakin membesar perutnya itu mas, semakin terutama perut. Berarti bukan salah jasnya ya? Bukan. Salah. Itu hanya waktunya yang salah. Kenapa kok berat? Waktunya yang salah. Waktunya salah, ukuran lama kok dipakai. Iya. Jadi kemarin tak perhatikan kok kepalaku jadi besar ya, pakai baju yang kecil banget gitu. Acara kemarin itu loh. Iya, iya, tahu. Untuk bahannya yang misal untuk praktek itu kalau udah tidak berguna itu apa di gimana Pak? Oh, dijual laku ya Pak. Yang mana dulu yang tidak berguna? Maksudnya kan mungkin percanya tuh ya. Iya, kain perca. Kain perca. Kain perca tinggal kainnya, kalau kainnya itu batik bisa dibuat kepet. Oh, nanti ada yang mengambil sendiri. Kepet. Oh, ya. Gitu. Kipas itu loh. Kipas. Kipas. Oh, belum tahu. Kipas, Mas. Kipas. Kepet tuh. Sudah. Apa tadi? Dengarnya Mas. Krungnya lepet. Lepet. Ayo, makan. Ada itu. Kepetan sih. Iya. Iya kan, misalnya kan praktek pertama kali kan nanti mesti kalau belum bisa kan bahannya itu mungkin nggak terpakai itu loh, maksudnya kan, oh itu masih ada yang menggunakan, nanti ada yang mengambil gitu ya. Ada, nanti kan bisa untuk sebagai ngersi, ngelapi gitu loh, ngelap-ngelap gitu. Nah, kain tertentu bisa besar, buat ya, keset, dikumpul gitu. Dan yang kreatif peserta itu nanti bisa dibuat buat bisa macam-macam, keset itu ya, keset bisa, keset misalkan kotak-kotak membuat bantal untuk duduk itu kan dibentuk karena kecil-kecil disambung-sambung kan bisa berwujud dan itu kan mau nerima loh Pak ya. Betul, itu istilahnya afal ya, kain afal ya Pak ya. Iya. Itu kan percaya nek penjahit itu pokoknya unik-unik nek ngomahe barang apa enak sing unik. Kurungan bantal itu tulaturan kain. Tidak ada yang dibuang. Betul. Kalau sudah belajar menjahit dan mau menekuni menjahit itu enggak ada barang yang terbuang, tersisa ya, terbuang gitu. Iya, karena sudah istilahnya ya semuanya bermanfaat dan yang kreatif itu malah justru yang percaya-percaya itu dimanfaatkan. Kalau tidak bisa memanfaatkan otomatis kan ya hanya dibuang aja. Tapi yang bisa dimanfaatkan dikumpulkan. Ya. Kemudian untuk bahan sendiri yang untuk latihan itu yang modelnya apa? Katun. Yang sulit kan misalnya kan sutra itu kan sulit bunyu gitu lah, atau saten itu kan. Nah, kalau yang biasanya digunakan awal itu apa Pak? Kalau pelatihan peserta tergantung kemampuan si peserta yang membeli. Itu dibawa sendiri. Iya, dibawa sendiri nanti dipek sendiri. Kita hanya mengajarkan saja, tidak menentukan kainnya. Silakan misalkan jenengan ingin membuat baju kemeja atau ya loh. Silakan membeli kain sepanjang 175 cm. Berhubung baru belajar, silakan beli 2 meter gitu. Entah membelinya apa, terserah. Oh. Itu dari pesertanya? Dari peserta yang swadaya. Yang private? Yang private itu. Yang garmen pelatihan bareng-bareng tadi mungkin sudah ada paketnya dari paketnya ya. Biasanya peserta yang private itu membuat dulu dengan kain jelek. Kain sederhana. Oh ternyata saya pakai penak, saya tak mengulang dengan kain yang lebih baik. Yang ketiga kalinya sangat baik untuk pesta. Sudah pesta-pesta kalau sudah pelatihan menjahit itu produknya sendiri, baju-bajunya itu yang bagus-bagus. Orang penjahit itu bisa dilihat dari pakaian aktivitas dia itu ya, melicit-melicit gitu. Ketok jenggo pedek ngono kae. Ketok pas, ketok enak, ketok. Iya. Seperti Pak yang di sini loh, rumahnya sini. Iya, saya tahu ya. Pak siapa itu? Yang sering salat. Yang di sini. Itu kan itu Ustaz juga Ustaz. Iya, mana kayak ngajarnya. Alhamdulillah ya. Itu yang jadi tampilannya rapi. Bukan, itu kan. Bersih, rapi gitu kan kesannya. Iya. Pak Sobo ya lali aku. Iya. Tapi Pak, sekarang untuk
teori Pak, teori itu berapa persen, terus praktek itu berapa persen untuk persentasenya Pak. Kalau tempat kami, teori kami hanya 25%, yang terbanyak adalah prakteknya. Semakin banyak praktek, semakin lancar. Seperti kita belajar nyetir toh itu, semakin memegang setir lebih, istilahnya lebih lama ataupun lebih sering menggunakan, insya Allah lebih lancar juga. Tergantung kemampuan si peserta kalau sudah praktek itu. Karena yang namanya kain itu kan beli, terkadang peserta kan ada yang ekonomi lemah, ada yang kaya, ada yang sudah disiapkan suaminya, ada yang sambil mencari, dalam arti masih kerja baru beli kain. Karena tempat kami ya macam-macam, ada yang non sewa, ada yang ekonomi lemah. Itu pesertanya tidak hanya berasal dari Boyolali Pak? Bebas umum, yang penting bersedia datang, kita layani. Jadi tidak ada batasan harus Boyolali? Tidak ada batasan dari peserta mana, dan umurnya juga kita bebaskan. Ada yang sudah punya cucu, belajar jahit juga ada. Karena apa? Yang merasa butuh pada saat itu. Kalau dulu maaf, yang namanya anak SMA, ke bawah itu kalau diajari pelatihan apa saja, tidak hanya menjahit, rata-rata udah nyepelek, rata-rata loh Pak, ini udah nyepelek. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga, merasa butuh, dia tuh menyempatkan waktu untuk belajar dan sportif. Wali ewang Jawa yang ngono kuwi. Bahkan ya, siapa? Iya. Ya dulu kepepet kok. Keterampilan disepelek kayak gitu loh. Apalagi anak sekolah ini. Wah. Betul. Ya. Soalnya saya dulu juga waktu SMP itu ada pelajaran PKK. Nyepelek. Ya, nyepelek. Itu buat baju. Baju putih kemeja gitu. Seragam gitu. Ya, pelajaran PKK. Termasuk yang menyepelekan Pak dulu. Termasuk dicatat. Sekarang merasa butuh baru. Bahkan berani bayar lah. Kalau sudah merasa butuh itu enggak pandang harga mah. Seberapapun dilakukan. Iya. Dan selalu siap, waktunya selalu tepat. Kalau sudah merasa butuh itu. Karena yang namanya belajar menjahit itu menghabiskan waktu. Dari memotong sampai menjahit satu hari enggak jadi yang namanya belajar. Dari memotong itu sampai bisa 2 hari. Kecuali celana bermain. Celana bermain kita percepat. Celana bermain itu mana? Celana kolor. Tanpa obras. Oh, tanpa obras. Iya. Cepat sekali itu. Nah, kalau bisa menciptakan saja produksi celana bermain sudah laku. Saya kalau menggambarkan yang ringan saya ciptakan celana bermain. Dulu waktu kecilan saya waktu TK itu pakai kado-kado. Iya. Mungkin piye kado-kado itu? Kado itu ini sambung dari sini anunya kutungan ya, enggak pakai lengan. Terus ini juga sampai segini aja. Nanti kalau kayak begini ya, tapi ininya pakai lengkap sih di sini. Singlet. Jadi seperti pakaian renang nyambung. Putri gitu nyambung ya. Birpak tapi birpak. tanpa lengan. Kodok ya. Kok iso kodok? Kodok ngono kuwi. Ya kodok menyebut. Kayak kodok ya. Ya bisa begitu. Ini. Ya, itu bagian dari pengalaman. Pak, ini sebenarnya saya juga dengan posisi LPK Mandiri ini berarti ada banyak kesempatan juga karena kita sebagai warga ngaji di sana bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan pelajaran ngaji bisa di-share juga ini ya Pak ya. Apakah itu juga dilakukan oleh Pak Sheikh Utong? Iya. Sebagian kita sharekan ke sana, kita larikan ke sana juga karena kami juga sedikit punya pengertian tentang ilmu karena dari berbagai bapak-bapak ustadz yang mengajarkan kita ya kita semampu kita ajarkan. Sampaikan. Kita ajarkan, yang penting kita calon pencetak tenaga kerja. Pencetak tenaga kerja itu ya dituntunkan harus yang jujur dan sportif.
aktif, walaupun itu mudah diomongkan tapi sulit dipraktikkan, apalagi betul, yang namanya disiplin. Sudah dikatakan awal tadi, kalau menjahit roto-roto meleset waktunya, kencan seminggu iso dadi rong minggu, itu saya menyadari. Dan kita sudah hafal Pak, tenang saja. Jadi seperti itu saya tidak bisa mengelak, memang kenyataan seperti itu. Dan apakah LPK Mandiri juga melayani non sewu dandake gitu? Kalau keadaan kondisi kurang, pesertanya kurang, istilahnya rada sepi lah gitu. Ya tetap menerima. Tapi kalau rame, maaf, tidak ada waktu. Rame itu mengelola peserta tidak mudah. Peserta siji ling diwarain jahe, ling siji motong, ling siji ngobras, ling siji bagian pasang kancing itu yang kesulitan bertanya kan bareng-bareng. Kebersamaan karena tenaga kami hanya satu keluarga. Namanya LPK Mandiri itu satu keluarga. Berarti bapak, ibu, anak itu. Semua masuk dalam struktur kelembagaan kami. Enggak ngambil karyawan lagi Pak, nambah karyawan. Ada dari luar, kalau kita dikontrak dari luar. Membutuhkan misalkan basnas, membutuhkan pelatihan 2 hari gitu. Artinya kan rata-rata 2 hari. Kita berkilat, kalau kita tidak ada tenaga luar otomatis juga kewalahan. Melibatkan ya. Melibatkan, saya punya tenaga. Part-time. Dan orangnya difabel. Orang penca, penyandang cacat. Penca, ya. Istilahnya penca. Penyandang cacat. Penyandang cacat. Mas Hengki mah kan golekan dong, lowongan pekerjaan. Pekerjaan ini. Oh iya. Mas Hengki pelatihan. Ceritanya tadi. Baik, terima kasih Pak Seutomo. Ya. Tidak terasa kita sudah hampir selesai Pak. Iya itu. Kaget juga. Waduh. Nah, iya. Tinggal 5 menit Pak. Iya. Ini berarti dengan LPK Mandiri bisa maju banyak dari beberapa hal gitu ya. Melalui apa? Ini jasa untuk menyampaikan ilmu perjahitan itu. Kemudian di sisi lain juga sebagai warga ngaji di Majelis Tafsir, ini juga bagian dari menyuarakan dakwah. Ketika di sana ternyata Pak Eka ini ngaji juga. Warga loh. Oh gitu. Saya kemarin upload aja langsung Boyolali langsung tersenyum kok. Enggak maksudnya udah tanya lu. Ini warga. Lah iya emang warga. Banyak yang belum tahu ya, juga. Belum tahu banyak ya. Nah, dari sini kan kita sosialisasi ya, gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti saling gayung bersambut lah. Gayung bersambut nanti semakin banyak pesertanya. Amin, amin, amin. Banyak berkontribusi juga ya mereka dan berkah ilmunya ya. Amin. Terima kasih. Pak Seutomo, salam untuk keluarga, semoga hajinya istiqomah, untuk segala halnya semoga saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Amin. Amin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini saja rancangan malam hari ini bersama Pak Seutomo dari LPK Mandiri Teras Boyolali. Saya Ahmad Fauzan. Saya Janto. Saya Miftah. Saya Sunar. Seutomo. LPK Mandiri. Pamit pesan dulu. Kami. Ya, yang terakhir ya. Jangan malu bekerja walaupun menjahit. Kalau ditekuni, insya Allah tidak kalah hasilnya dengan yang lain. Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak.